Hai korang, so hari ni kita nak buat short film Bagi Ibu Tunggal. Dalam cerita ni ada sedih, ada pengajaran. So korang kena tunggu. Untuk cerita kali ni, adakah tak kau rasa? Tak ada. Yakin? Ni mesti kau tak baca skrip. Kau tak baca skrip kan? Saya tak baca. Kau nak buat apa ni? Buat oven. Oven? Wah, tak sangka oven boleh tolak. Okay, so sekarang kita orang dekat bawah office. Kita orang nak syuting pula. Kat syuting kat bawah pula. Cantik! Matahari sebab saya cantik. Saya cantik guys, tapi tudung saya tak mulik. Okay, jom kita tengoklah. Kita tengah cari barang. Dia menyanyi guys. Man kata dia menyanyi tadi. Kakak. Huh? Ini duit gajah kak. Terima kasih. Ini ada makanan lebih kak ambil je lah. Oh, terima kasih puan. Alhamdulillah gajah. Ini buat apa ni? Tepi motor ni. Astaghfirullahaladzim. Hai korang, so hari ni kita orang buat cerita Ibu Tunggal. Di mana Tunggal ni dia bersusah payah untuk membesarkan anak lelaki dan juga anak perempuan. So sekarang kita orang berada dekat scene yang Syah bawa Mai ke rumah dia lah. Syah ni dia anak-anak orang kaya. Dia intern, dia single korang. Dia single tapi tengah ngorak seseorang. Sesuai sangat dia dekat sekolah. Haziq 20 JB. Korang tolonglah kejar dia. So hi guys, back to Mika 20 JB. Intro. Man, 21 pandai mop laut. Masara 31 pandai kira bintang. Haziq 99 bijak semut tak mati. Ya, aku tak nak kalah. Apa ni Mai? Kalah dengan budak. Man, 36 minum teh panas tak tiup. Kita orang sekarang dekat sekolah untuk buat scene Mai dengan Syah. Kau pula. Okay, now dah petang. Kita still shooting untuk scene yang ni lah. Ada kotak-kotak kotak sikit. Tapi dalam short film kali ni ada orang baru. So korang kena tunggu eh. Kena tengok tau. Kena tengok, subscribe semua lah. Abang Daus. Yeay. Eh, short film kali ni buat watak apa? Short film kali ni memang watak yang sangat gempak. Memang paling susah yang untuk saya bawa. Lagi-lagi dalam cerita ni, cerita ni memang orang kata apa, korang kena tengok sebab gempak gila. Tapi cerita dalam short film kali ni, skrip kau tak banyak pun? Sebab tak kena tengok. Kalau kau tak tengok. Ah, okay, iklan BTS. Saya bawa watak abang, biasalah kan. Sebagai watak abang yang berdedikasi, yang berdikari, kerja minta duit mak bapak je. Siapa? Teruskan. Ha? Kau minta maaf? Marah orang tak muda. Eh, ada je. Ada? Hello. Adik. Makan ke? Kau tu sampah ke? Yalah, mau cari duit lah. Takutlah kelas ni bahaya. Kelas? Ajarlah. Kata saya dah semati. Alhamdulillah, selamat. Selamat eh. So hi korang, good morning. Hari ni kedua kita orang shooting short film Ibu Tunggal. So hari ni kita nak pergi beli ayam masak lemak. Sebab dalam sini ada memerlukan lah. Benda tu ayamnya, lauk ni lah. Ayam masak lemak tak ada. Siput masak lemak. Lemak tak ada, so hujung-hujungnya kita beli siput masak lemak. Tiga, tak beli satu, beli tiga. Benda nak untuk shooting je, tapi semuanya bukan eh. Yang tukar record sebenarnya. Baru aku pergi dulu. Ada lemak itu. Pusat kamu pusing. Mak, ada tak? Adik duduk dalam rumah.
habis mak. Adalah mak cerita masak lemak. Haa, mak beli tadi. Adik makanlah dulu. Mak dah makan dah. Ni mak nak naik atas bayang tau. Haa, Sarah makan dulu tau. Itu je lah kerja kau. Selain syuting, membuta. Selain syuting, membuta. Inilah dia. Inilah. Apa? Abang Fidaus korang. Tu, nampak kan muka dia bangangan tidur. Eva, untuk short film kali ni bawa watak apa? Saya bawa watak mak. Tapi mak yang tunggal. Apa cabaran untuk short film kali ni? Cabaran untuk saya kali ni, saya membesarkan anak sendirian. Seorang masuk college, seorang nak ke SPM lah. Dua-dua kan sekolah, dua-dua menjaga aku. Muka memang pucat untuk short film. Ya, saya make up untuk look mak-mak hari ni. Ha, siapa nak? Nanti tengok kat titi saya. So, untuk short film kali ni, apa yang best? Akhirnya korang kena tengok lah macam mana best ke tak best tu korang kena komen nanti kat bawah. Tapi pekerjaan ni ke rare untuk kali ni. Kalau korang nak tahu, Ika bagi sikit je lah. Cleaner. Cleaner tu ada cabang-cabang dia lagi. Korang rasa layak ke Ika menjadi seorang cleaner? Layak ke tak layak? So, kita orang nak pergi shooting content seterusnya dekat Pasar Burung. Jom, kita tengok mak kau. Kita kena tengok next kan. Aku, gehon aku. Aku tak apa-apa siap. Nelah, baik. Macam mana boleh lahirkan anak sebesar ni? Mam, betul lah tu. Kutip kat mana? Pasar Burung. Pasar Burung. Cukup nonton sedih. Kau macam ngejik aku lah. Kau banyak jauh ni. Aduh. Jarang tengok artis daripada depan. Apa lah mak. Kak. Ya. Sekuat mana pun aku, suara ini. Saya berdua je kan dengan mak? Haa, berdua je. Oh, bapa awak mana? Bapa, bapa saya dah lama tak ada. Saya ada mak saya je. Mak. Okey, mak. Okey, oh, sini. Pandang sini, mak. So, Syah. Biasa short Syah panjang ke pendek ke macam mana? Biasanya ada panjang, ada pendek. Tapi kali ini sangatlah senang untuk short film ni. Pendek. Short film kali ni ada kerana sikit sebab biasanya Syah buat watak kawan ni kan. Dalam watak kawan kali ni, Syah kawan kepada Mai. Ada sikit pengajaran yang korang kena take note dalam ayat Syah. So korang kena tunggu lah. Yang penting cerita ni best actually. Mai Tarah? Ya. Kau kenal ke yang belakang tu? Saya rasa pengemis betul. Okay, short film kali ni buat watak apa? Saya rasa lah. Muka saya adik je. Tak ada benda lain tu. Cerita kali ni, kelainan dia apa? Saya ni seorang yang juga memberontak dengan sesuatu benda. So, ending cerita ni best tak? Ending cerita ni best ya. Yeah. Thank you korang sebab siapa kita orang. Road to 600k subscriber. Jangan lupa saksikan short film YouTube channel Awal Nasar. Thank you. Bye. Erina Love Putih. Sampai. Hola. Hello. Ah, itu. Aha. Ah, yang tu lah. Aha.